Hai semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan nunjukin ke kalian gimana caranya buat tumis sayur simple. Bahan-bahannya yaitu ada pok choy, kemudian buncis yang udah aku sisir, kemudian wortel yang udah aku potong kecil-kecil, 2 butir telur, kemudian bawang putih yang udah aku cacah. Pertama-tama kita siapin minyak untuk scramble telurnya. Kita orak-arik kasar aja sampai dia berubah agak kecoklatan. Kemudian kita masukin bawang putih, kita tumis bareng sama telurnya sampai dia wangi. Kalau udah, kita masukin wortel yang udah kita potong. Kita tumis bentar. Kemudian kita tambahin air sedikit. Kita masak sampai wortelnya udah setengah mateng. Nah, kalau udah setengah mateng, kita masukin buncis yang udah kita potong-potong. Kita tumis lagi bentar. Sampai buncisnya tuh udah agak setengah mateng. Kita juga bisa bumbuin sama kaldu jamur bubuk, garam, merica, dan juga kecap asin dikit. Kalau udah, kita masukin pok choy yang udah kita bersihin dan potong-potong. Kita tumis lagi sampai sayurnya tuh udah layu dan mateng. Juga bumbunya udah tercampur secara rata. Kalau udah kayak gini, kalian bisa koreksi rasanya. Kalau udah enak, tinggal diangkat deh.